dia pergi macam mana, tak mau nak mula lah. Lepas tu bila-bila mula, rupanya tak mau tinggal. Dia panggil yang waktu tua. Contohnya macam WhatsApp kan? Oh tengok tak mau. Lepas tu bila ada boleh WhatsApp, tengok dia yang mulut. Masuk ni baru. Weh, tunggu lah. Belik dia panggil orang tua. Nah, tak payah detail ke. Masih muda lagi, sebaya tuan-tuan perempuan juga mungkin umur 30 saja, masih muda. Penyimpan dapat tahu. Dia pernah apa dia kita kan? Jual selai tu bolehlah 10 ringgit kan? Kan tak terlalu mana pun, tak padan dengan apa? Dengan apa? Tu tugas kita yang sepatutnya kita buat tu, kena kita abaikan tugas kita kerana 10 ringgit tu balik lagi nak kereta saya pecah. Besok dia begitu lah kan? Jadi maksudnya kita jangan buat lah kata-kata macam tu. Beri perhatian kita, masa lapang kita, masa yang kosong tu tugas kita bukan nak pijak baju, tugas kita tengok dan juga buat perancangan dan sebagai benda-benda kita yang melibatkan tugas-tugas hakiki kita. Bukan kita pijuan jual kain kan, jual duduk kan, kita jual kuih raya lah, ni kuih raya kan, lah musim kuih raya kan, satu bekas 20 ringgit, apa beli muah 20 ringgit kan, kan, jangan buat begitu, okey? Baik, kan, cara dengan adil, cara profesional dengan suruh balikkan tu. Tak ingin saya tengah masa makan pun tak nak lagi, nak cuai kuih raya pun tak ada apa dia tanya saya. Kan terbalik pula. Jadi sangat salah kalau jawapan kata nak cuai kuih raya pun tak ada apa dia kacau saya kalut je raya. Itu tak betul lah. Yang tu sangat salah dari segi peraturan sebagai kita sebagai penyebab apa main. Baik. Jadi dah pula lagi, ni dah pula kan, dah pula sikit. Okey. Baik, jadi kerangka penyampaian maklumat pelanggan yang berkualiti. Pertama sekali, nak memuaskan hati pelanggan, penyampaian kita, sistem penyampaiannya kena baik. Macam mana? Setiap jabatan semua ada apa? Piagam pelanggan. Kalau sistem penyampaian kita, kerja buat kita, segala urus. Seterusnya, saya dengan mempersilakan Encik Lee Wee Chan, penolong setiausaha SPP untuk menyampaikan ceramah beliau dengan bertajuk peranan dan tanggungjawab pegawai awam dalam urusan perkhidmatan. Dipersilakan. Thank you.
Dia benda suruh dia pegang mic tu. Aku pernah jumpa Lee sekali je, dia dengan bini dia. Ya, dia banyak je. Dia ada fiat sepuluh. Tak tahu, itu jumpa dia di kucing lah. Tengah duduk jalan-jalan shopping dekat Sanikin. Sanikin dia macam Sin lah. Ramai orang sini kat sana. Nak balik-balik. Kau boleh hold up dia. Oh,
kita lah. Amboi, senyum sikit. Terima kasih di ucapkan dari kami kumpulan tujuh mempersembahkan bicara bertema bertajuk Tanah Airku Tercinta. Yang tuanya Siti Nur Adila binti Din. Duduk di belakang.
Majlis kita pada malam ini, saya menjemput Ustaz Muhammad Fadil bin Abu untuk untuk membacakan doa. Silakan. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan 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 wa fi ni'mah wa yakfi ma sidda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma dinana dinan nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal rasul wa ruku'ana ruku'an mutawarri'in wa sujudana sujudal mutadarri'in wa a'malana a'malal salihin wa niyatana niyatal muhtasib. Wazurubana ya Allah, wassalamualaika rafiqah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat dan perlindungan daripadamu, ya Allah. Ya Allah, kau pun mudahkanlah segala urusan kami. Kurniakanlah pertolongan, petunjuk dan kesabaran kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan dayamu kepada kami. Lindungilah kami daripada melakukan perkara-perkara kecil dan mungkar. Rahmatilah dan berkatilah setiap gerak kami, setiap gerak geri kami di atas muka bumi ini. Semuanya kau Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Abdul Aziz bin Yasan, Jabul Sah, Ketua Agustia, Khusus Pokep Minda, ICC Kedua, rakan-rakan, guru besar, ketua-ketua, dan juga adik-adik, guru-guru muda, generasi X dan Y. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa. Kita berjumpa dan kita boleh berkumpul sekali lagi untuk melengkapkan program kita dalam arus pendidikan semasa. Okey, alhamdulillah saya suka memanjatkan kesyukuran kepada Ilahi atas kesempatan dan limpah kurnianya. Saya kalungkan dan utuskan kepada semua organisasi yang amat committed dan sabar dalam menyelesaikan tugasan dan membuat dan memberi maklumat dan ilmu kepada kami, mohon diberi restu dan izin dan juga dihalalkan. Saya bagi mewakili semua peserta-peserta ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih dan tahniah sekali lagi kepada semua yang sudi hadir pada malam ini. Sampai itu, saya secara pribadi mengucapkan tahniah kepada semua. Salam sejahtera. Terima kasih kepada pengacara majlis
rasa cik Abdullah dia nak bermanam selaku ustaz khusus yang berusaha guru Nurwati, guru dan Nurwati, tuan-tuan dan puan-puan serta khusus program transformasi minda bagi siri yang kedua serta barisan usaha. Oh,
sangat-sangat nak buat ni. Betul eh? Haa, ah, kaki letih ni. Terima kasih. Apa perasaan anda? Persembahan anda ditangguhkan, Sat. Saya rasa kecil hati ya. Sensitif hati saya orang ni. Dah. Sabar, Ano. Portugis? Orang putih lah. Oh, Mak Saleh. Run! 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 Run!
Okey, kita dimulai. Kita mulakan dengan pembulu cabut rambut. Siapa yang betul? Siti Hajar bin Abdullah. Junaidi. Dia pun nak cakap ke? Okay, kita bagi mic dia cakap.